guys, kali ini kita baru bikin api aja guys. Ini lokasinya guys, kita baru bikin ini tadinya tempat jeding guys, kalau bahasa Jawanya jeding, kalau jeding itu zaman dulu guys, di Jawa itu namanya jeding, kalau yang sekarang itu bekas kamar mandi guys. Kita lihat dulu ya guys. Nah ini ada sumur lama. Ini sumur lama. Ini bekas kamar mandi zaman dulu guys. Jeding kalau biasa orang Jawa sebut. Kita buat api hari ini. Nanti kita akan bakal kasih burung guys. Nanti burung apa aja yang akan kita masukkan guys. Terus ikutin video kita ya guys. Oh iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ikutin guys ini apa aja yang di dalam api hari ini. Kita lihat ya guys. Ini baru sekali jadi guys. Maaf kemarin tidak sempat kami videoin karena sangat rumit bikinnya, saya sendirian guys, jadi nggak bisa saya videoin guys. Oke guys, langsung kita lihat aja guys. Di sini saya masukin ini pohon jeruk guys, pohon jeruk yang masih kecil, dan yang di situ ada pohon kamboja guys, saya masukin yang akarnya agak banyakan biar nanti burungnya terbang ke sana ke sini ya guys. Dan di sini, dan ini bekas pohon jambu guys, pohon jambu yang sudah ditebang. Ini udah mati tapi saya tancapkan di sini guys biar nanti burungnya biar bisa terbang ke sana ke sini. Dan di bawah sini ini kita buat kolam ya guys. Kolamnya kita kasih ikannya ikan koi guys, itu lihat guys ikannya koi guys. Dan di sana ada tor atau pompa air itu masuk ke dalam. Dan ini penampakan dari depannya guys, ini penampakan aviary dari depan. Kalau kita lihat dari sini guys, saya bikin dua pintu ya guys, yang dari sana itu pintu, yang dari sana itu buat pintu kalau kita nguras kolam guys. Nah yang dari sini nih kita buat pintu sengaja dari depan buat kita ngasih makan. Ini nanti kita kasih makan ulat guys, buat ulat. Dan di sini ada nanti buat sangkar burungnya ya guys, apa itu namanya, buat angkerman burungnya. Nah itu kolamnya, airnya langsung naik ke sini ya guys, kita kasih chambernya di sini dan airnya langsung turun ke sana, masuk lagi ke dalam kolam biar airnya tetap jernih ya guys. Tapi untuk saat ini airnya belum dikuras ya guys karena baru sekali. Nah ini ada buah apa, pohon apa namanya, pohon kelengkeng yang ini kamboja ya guys. Oke guys, kiranya kita cuci dulu walaupun belum ada burungnya ya guys. Nanti apa aja burung yang akan kita masukkan ke dalam aviary ini, aviary mini ya guys. Ini buat hiburan aja guys, bukan buat kita ternak. Ini buat hiburan kita. Kalau pagi ngopi-ngopi kita lihat burung di sini, ada ikan kasih makan ikan guys. Oke, ikutin terus video selanjutnya, nanti kita akan masukin burungnya. Kita akan beli dulu ke pasar burung Om Yokan ya guys. Nanti akan kita masukkan berapa pasang burung yang akan kita masukkan. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe.
channel Bayu Ganes. Ikutin terus video kita dan jangan lupa tonton video-video kita sebelumnya ya guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.